Iya, Guru. Tanyakan pada Mardian. Mengerti tidak apa yang aku tugaskan? Bagaimana? Mengerti kamu? Belum, Paman. Apa itu perjaga Pancawara? Kenapa tidak kau tanyakan? Takut. Sudah, Guru. Sudah, jangan diteruskan. Biar nanti saya yang jelaskan. Untung tidak sepenuh tenaga Mak Lampir mengirimkan pukulan kepadamu. Tapi ini pun dada terasa seperti mau pecah, Paman. Makanya hati-hati berhadapan dengan dia. Jangan sampai Mak Lampir murka. Itu karena aku tidak tahu maksud pemuda Pancawala. Apa itu, Paman? Pandawa lima. Maksudnya? Lima anak lelaki semua. Salah seorang lahir pada malam Jumat Kliwon. Mak Lampir memilih perjaka tersebut sebagai Durwala. Ini pun tidak gampang dicari. Heran, kenapa permintaannya serba yang sulit. Shh, jangan bilang begitu. Didengar Mak Lampir, kita bisa celaka. Mayang Sari. Pergilah ke penginapan Sendang Sari. Ia ada di sana bersama tiga orang kawannya. Salah seorang yang masih gadis. Terima kasih, Guru. Bagaimana? Penginapan Sindang Sari. Lindu Aji bersama tiga orang kawannya. Mak Lampir! Aku tahu kau ada di sini! Dan Cemara, Mak Lampir ada di sini! Jangan lupa, cepat dia marah sulinya! Sudah, capek. Aku heran. Ini mantra atau main-main? Benar. Sampai-sampai Kanjeng Tumenggung wanti-wanti pada setiap kuwu agar para pemuda meneriakan mantra ini ketika ronda. Sebulan saja kita ronda, mulut kita bisa monyong gara-gara mantra Dukun Basir. Ah, sudahlah, ikuti saja perintahnya. Sembara, dimanapun aku berada, dia selalu hadir untuk menggangguku. Bangkok. Iya, Guru. Aku tidak akan keluar rumah sebelum tenagaku pulih seperti semula. Bawa anak berdarah Pancawala itu kemari. Bawa ke sini, tanpa ada yang tahu. Baik, Guru. Mardian. Iya, Mak. Pisahkan Sembara dengan Cemetinya. Baik, Mak. Terserah mau pakai cara apa. Yang penting, Cemeti Amal Rasul itu tidak lagi berada di tangannya. Baik, Mak. Thank you.
Pitaloka. Dapat mengerti perasaanmu, Kisanak. Aku yakin bahwa Priyatini dan Pitaloka gadis yang sama. Priyatini tidak lain adalah Pitaloka. Saya tidak habis mengerti. Kenapa Pitaloka jadi begitu? Terakhir kali saya melihatnya, sewaktu dia terjatuh ke dalam jurang. Jatuh ke jurang? Bagaimana ceritanya bisa begitu? Waktu itu dia sedang bertarung melawan Sarkam dan Sarkum, anak buah Malawadi. Lama sekali kami berpisah. Siang malam saya mencarinya. Dan ketika kami bertemu lagi, Pitaloka sudah berubah menjadi Prihatini. Apakah Andika tidak tahu sama sekali apa sebabnya? Tidak. Mungkin dia kehilangan ingatan? Mungkin. Jika begitu, masih bisa diobati. Insya Allah. Sebenarnya, saya pun sanggup untuk mengobatinya. Andika sanggup? Andika ingin tahu, apa yang membuat Pitaloka merasa sebagai Prihatini? Ya, tentu saja. Mari ikut aku. Silakan Andika intip ke dalam dan benar-benar perhatikan siapa yang Andika lihat. Cukup. Ikuti saya. Kedua tanganku erat-erat dan pusatkan pikiran Andika pada Pitaloka yang baru saja Andika lihat. Kita tangkap Prihatin bersama. Lalu kita masukkan ke dalam kerangkeng. Siapa? Siapa yang berani menangkap aku? Saya yang akan menangkapmu, Priyatina. Kejar. Kau lagi. Kau aniaya dirimu sendiri. Kau rebut tempat yang bukan hakmu. Tolonglah, jangan ganggu aku. Nanti jika kau akan aku bebaskan. Aku janji. Ya. Ya.
Aden. Taruh saja di situ. Iya. Nyai Prihatini sudah bangun? Sepertinya belum, Den. Belum bangun? Sudah kamu ketuk pintunya? Sudah, Den. Tapi jawabannya, jangan ganggu aku lelah. Ya, tapi kami harus melanjutkan perjalanan. Tolong cepat bangunkan dia. Takut, Den. Takut dimari majikan. Sebab majikan melarang kami mengganggu tidur para tamu. Pri, hati ini sayang. Bangun, Pri, sudah siang. Kita akan melanjutkan perjalanan. Prihatini, ayo bangun. Pri, ayo bangun. Pri, kita akan melanjutkan perjalanan. Cepatlah mandi. Kisanak mencari siapa? Mencari siapa? Mencari kamu, Pri. Salah kamar. Di sini bukan kamar Prihatini. Loh, kenapa, Pri? Kamu jangan bercanda. Kisanak, apa perlunya bercanda? Saya tidak kenal dengan Kisanak. Kamu tidak kenal aku. Aku Jatmiko. Kisanak, silakan keluar sebelum saya usir dengan kasar. Aku bukan Prihatini. Dengar sekali lagi, Kisanak. Aku bukan Prihatini. Kakang Lindo Aji. Kakang, kemana saja Kakang selama ini? Kenapa Kakang tinggalkan aku? Kakang, kenapa Kakang biarkan aku terlunta-lunta sendirian? Kakang Lindo Aji, ini aku, Pitaloka. Apa Kakang tidak mengenaliku lagi? Aku mencintaimu, Pitaloka. Aku mencintaimu. Aku tidak akan membiarkan Prihatini jatuh ke tangan Lindo Aji. Dimas, tak pantas kau berkata seperti itu. Loh, Kakang, pada siapa Kakang berpihak? Dan kenapa Kakang selalu membela Lindo Aji? Dengarkan, Jatmiko. Aku tidak akan membela yang salah, walau kau saudara seperguruan. Aku tidak akan mengkhianati perintah guru. Aku tidak bersalah. Dialah yang merebut kekasihku. Siapa kekasihmu? Siapa? Prihatini, kan? Lalu gadis yang baru kau jumpai tadi, apakah dia mengaku bernama Prihatini? Ingat nasihat guru, Dimas. Kita harus mengalah terhadap sesama murid Tiga Serangkai Jati. Lindo Aji murid Ki Ageng Sukmajati. Tambah lagi dia seorang petinggi Kerajaan Mataram yang harus kita hormati. Karena dia sedang mengemban tugas Sultan Agung, Raja Mataram. Apa yang harus aku perbuat, Kakang? Lupakan Prihatini. Anggaplah dalam hidupmu kau tidak pernah bertemu dengan gadis yang bernama Prihatini. Apa bisa semudah itu, Kakang? Harus bisa. Prihatini tidak ada. Prihatini hanya ada dalam khayalmu saja. Buanglah jauh-jauh. Kami mau 6 kamar. Maaf, Nyai. Hanya tinggal 3 kamar saja yang masih kosong. Aku mau 6. Keluarkan 3 orang yang ada di dalam. Aduh, mana mungkin. Mereka sudah lebih dulu masuk ke sini. Kami bermaksud ke rumah orang tuamu, Pitaloka. Aku senang sekali mendengarnya. Tapi apa boleh aku tahu apa maksud tujuannya? Bukankah Kakang akan melamarku? Maksud Kakang begitu, tapi... Tapi kenapa? Takut ditolak. Kakang, ayah dan ibu pasti akan menerima dengan senang hati. Kalau begitu, ayo berangkat sekarang. Untuk apa tunggu lebih lama lagi? Iya, kamu mandi saja dulu. Saya akan menyiapkan kudanya. Kisanak? Apakah hari ini Kisanak jadi meninggalkan kamar? Jadi? Kenapa? Syukur. Terima kasih, Kisanak. Terima kasih sekali. Sepertinya ada yang tidak beres. Katakanlah terus terang. Ada apa, juragan? Aduh, tadi saya hampir dibunuh, Kisanak. Oleh siapa? Saya tidak kenal. Tapi, boleh dipastikan mereka para pendekar pilih tanding. Mereka memaksa saya untuk mengeluarkan orang-orang agar mereka bisa menginap di sini. Kita hajar saja mereka, Kakang. Jangan mencari masalah. Urusan kita yang lebih besar sedang menunggu segera diselesaikan. Kau mandilah dan siapkan bekal. Saya akan selidiki dulu hal ini. Baik, Kakang. Mereka, Jatmiko dan Sentano. Jika berhasil membunuh petinggi Mataram di sini,
pasti kita akan mendapat tanda jasa dari Tuan Gubernur Jenderal di Batavia. Berarti pekerjaan kita tidak boleh gagal. Benar, harus berhasil. Lakukan sekarang. Kisanak, Kisanak, 6 kamar sudah kami kosongkan. Apakah jadi bermalam di sini? Tidak. Mayang Sari, Bagawulung dan Kalawika bersama 3 konco saktinya menunggu kita di luar penginapan ini. Aku tidak takut, akan aku hadapi mereka. Jangan ceroboh, mereka itu orang pengecut yang sangat licik. Mereka akan menggunakan segala cara untuk mencapai maksudnya. Jangan sampai kita mati konyol. Mari kita hadapi kelicikan mereka. Melihat senjata yang Andika bawa, Andika pasti Raden Panji Kalapitana. Benar, Sentanu. Aku sengaja datang ke sini untuk mencabut nyawamu. Apa salahku? Salahmu banyak. Kau berani melawan kami. Di antaranya berlaku kurang ajar pada sahabatku. Kalianlah yang lebih dulu berupaya membunuh kami. Kami hanya membela diri. Percuma diajak bicara. Ayo kita habisi. Beracun. Saya mencarikan penawarnya. Ajian Margopati. Siapa kedua pendekar yang memiliki Ajian Margopati itu, Kakang? Murid 3 Serangkai Jati, Sentanu dan Jatmiko. Mundur, mundur. Jangan menutup pintu. Kasih hawa, panas. Pri?
Kamu terluka, Bi. Aduh, kenapa bukan aku saja yang terluka? Masya Allah. Durdewa Wisa, ini sangat mematikan. Pri, kamu tidak boleh mati, Pri. Ya, aku tahu penawarnya. Aku harus mencarinya. Biarkan saya mencarinya. Tidak, ini masalah nyawa. Ini menyangkut hidup dan matinya Prihatini. Pri, apakah kamu sekarang merasa ingin muntah? Tidak salah lagi. Juragan? Iya. Adakah kelapa hijau di sini? Ada, Kisanak. Ada. Di rumahnya si Koreb ada 3 batang kelapa hijau. Nah, sekarang tolong belikan 10 butir ya. Baik. Kang Mas, kalau kelapanya sudah datang, tolong berikan kepada Prihatini. Meminumkannya pelan-pelan. Dan jangan biarkan Prihatini banyak bergerak. Sebab akan menyebabkan racunnya semakin menyebar. Dan ini akan sulit diatasi. Loh, kenapa belum pergi? Ayo cepat sana, iya. Jangan bengong saja kamu. Numpang lewat, jangan berjubel di pintu. Kasih hawa, panas itu. Jangan banyak bergerak ya, Pri. Kalau mau batuk, tahan sebisanya. Kakang mau pergi untuk mencari penawarnya. Ayo bubar semuanya, bubar. Ini bukan tontonan, ini orang sakit. Semua harus ditonton. Ayo bubar semuanya, bubar. Jangan pada mendekat. Kakang. Iya. Siapa yang dimaksud Prihatini oleh pemuda tadi? Kamu, Pitaloka. Tapi nama aku bukan Prihatini. Memang bukan, tapi dia menyangka demikian. Apa dia tidak waras? Kekasihnya mirip dengan Depita Loka. Maaf dan minta tolong jangan tersinggung. Jika Depita Loka dipanggil Prihatini oleh adik seperguruan saya. Ganggu. Kakang. Iya. Haus. Aku haus sekali. Pri, kamu tidak boleh minum untuk sementara. Tapi aku haus. Aku haus, Kakang. Minum sangat berbahaya untuk kamu, Pitaloka. Aku tidak kuat, Kakang. Tahan untuk semalam, hanya sementara. Panasnya tinggi sekali. Aduh, ampun, bunuh saja aku. Aku sudah tidak tahan. Aduh. Kita tidak boleh putus asa. Kita harus tetap hidup dan harus sembuh untuk membalas kekalahan kita ini. Ajian apa tadi? Seumur hidup baru kali ini aku menemuinya. Ajian Margopati, ilmu kesaktian andalan perguruan 3 serangga jati. Pantas. Aduh. Sangat luar biasa tenaga dalamnya. Aku tidak tahan. Aduh. Jangan seperti anak kecil kebo jarinya. Ah!
Biarkan Prihatini tidur dengan tenang. Dan jangan diganggu ya. Bagaimana perasaanmu, Pri? Kakak. Kang. Ada apa, Prihatini, sayang? Minta apa pada kakak? Pri? Pergi. Pergi dari sini. Aku tidak kenal siapa kamu. Pri, aku Jatmiko, kekasihmu. Pergi. Aku bukan Pri. Aku Pitaloka. Kakang Lindu Haji. Sudahlah. Jangan bangun Pitaloka. Kakang, aku takut. Kakang jangan jauh-jauh dariku ya. Jangan tinggalkan aku lagi. Tidak, aku tidak jauh darimu. Dari tadi aku di sini, menunggu kamu tidur. Aku akan selalu ada di sampingmu, Pitaloka. Sadarilah kenyataan, Dimas. Buanglah kenangan indah yang akan meracunimu. Aku tidak tahan menerima cobaan yang sedemikian rupa, Kang Mas. Dimas merasa sebagai orang yang beriman, bukan? Iya. Dimas sedang diuji oleh yang mengatur hidup. Prihatini hanya sebuah citra. Bayangan yang menipumu. Sebab itu jangan kau yakini dia ada. Gadis siapakah yang pernah aku temukan? Dan ketika itu, dia hendak digagahi oleh orang jahat. Dia gadis yang aku beri nama Prihatini. Dan dia senang dengan nama itu. Dimaslah yang memberi nama. Tapi tahukah nama aslinya? Pitaloka, dia gadis yang jatuh ke dalam jurang waktu bertempur dengan gerombolan kalung hitam. Ini minumannya, Kisana. Terima kasih. Andika berdua, silakan tidur di kamar sebelah. Andika semua boleh bermalam sampai kapan saja. Saya tidak akan memungut bayaran. Kenapa, Juragan? Karena Andika berempat telah membuat aman tamu-tamu kami. Apa tega orang yang telah berjasa pada kami, kami tarik bayaran? Ini kuncinya. Kita tidur di kamar sebelah. Baik. Man! Omen! Man! Omen! Mau dibawa kemana? Aku sudah bilang ibunya. Aku tidak tanya ibunya. Anak ini mau dibawa kemana? Akan aku beri makanan, uang, pakaian. Mau dibawa kemana? Den! Kesini sebentar, Den! Den! Ada apa? Orang ini... Mencari siapa? Orang yang bertubuh bongkok tadi? Iya, dia membawa si Omen tak kemana. Siapa dia? Dukun, Dukun Den. Dukun? Iya. Sembara, dia selalu mau ikut campur semua urusanku. Kenapa lewat jalan umum? Kenapa tidak lewat kali saja? Atau menerobos hutan? Sudah lama dia membuka pengobatan di sini? Belum. Belum begitu lama. Kurang lebih kira-kira 8 bulan.
Apakah banyak yang minta tolong padanya? Lumayan, tapi belakangan ini dia tidak buka. Saya tidak tahu apa sebabnya. Pancawala. Kenapa kamu Sembara? Kok cengar-cengir? Aku dapat pancingan, Sir. Pancingan? Iya. Mancing ikan? Bukan. Mancing Mak Lampir. Mak Lampir? Mak Lampir ada di sini? Pastinya hanya Tuhan yang tahu. Tapi aku duga dia ada di sini. Di belakang si Bongkok. Aku kira begitu. Ah, kalau cuma urusan dukun Bongkok, kecil. Serahkan urusannya padaku. Kalau yang keluar Mak Lampir? Ah, aku babat dia. Aku plintir batang hidungnya. Atau aku obok-obok perutnya. Jika perlu, aku sunat lagi dia. Tadi siapa Sembara? Mak Lampir ya? Iya, bagaimana kalau Mak Lampir yang keluar? Kalau Mak Lampir, kamu saja Sembara yang menghadapi dia. Mana mau aku menghadapi wanita? Nenek-nenek lagi. Tak tega Sembara, bukan sifat kesatria seperti aku. Itu sama saja menunjukkan tempat persembunyian kepada Sembara. Sembara bukan orang seperti kalian. Dia sangat cerdik dan dia akan memburuku karena dia mengira Farida masih berada di tanganku. Bagaimana kalau dijelaskan saja padanya bahwa Farida sudah tidak ada pada guru lagi? Mana mungkin dia percaya? Dia akan langsung menawanku di saat aku lemah seperti sekarang ini. Aku percayakan anak Pancawala itu padamu. Bahwa dia dalam keadaan hidup-hidup. Hanya dengan darah anak itu, aku bisa kuat dan memulihkan kesaktianku seperti semula. Jawab, iya atau tidak? Iya, guru. Kalau sudah kau dapatkan, temui aku di kuburan Kalisoka. Aku jamin anakmu akan aman bersama kami. Insya Allah, aku bersama seluruh prajurit akan ikut menjaganya. Asal Nyai izinkan. Sudahlah, Mbayu. Ini kan demi keselamatan orang banyak, dan anakmu juga. Saya takut. Mbo, jangan takut. Aku juga tidak takut. Betul, Men. Tidak usah takut. Kayak Kang Basir ini loh, tidak pernah takut. Tidak usah takut, Mbak Yu. Nanti semuanya akan beres. Jangan suka janji, Sir. Itu tidak baik. Supaya boleh. Jangan suka memaksakan kehendak. Itu lebih tidak baik lagi. Ini untuk biaya hidup Nyai. Omen biar di sini. Aku akan didik dia. Terima kasih, Kanjeng. Apa Nyai mengizinkannya? Baik, Kanjeng. Sembara, Ibu Omen telah mengizinkannya. Selanjutnya apa rencanamu? Jaga dulu di sini, Omen, baik-baik. Sementara itu kami akan menyelidiki dukun Bongkok. Mungkin dari sanalah kami akan melacak tempat persembunyian Mak Lampir. Baiklah kalau begitu. Itu dia, Omen. Mana? Itu dia. Cepat bujuk dia dengan uang dan makanan. Jangan kasar, supaya tidak mengundang perhatian orang banyak. Awasi aku. Siapa tahu ada orang lain yang menitip dia. Baik, akan aku awasi dari sini. Ayo anak-anak, siapa yang mau hadiah? Mari sini ya. Ayo sini. Pancingan kita berhasil, Bara. Umpan kita sedang didekati. Iya, tapi kau jangan nongol seperti itu. Si dukun Bongkok itu pasti sedang mengawasi orang-orang yang berada di sekitar Omen. Tenang saja. Kalau si Bongkok itu macam-macam, biar aku yang beri pelajaran dia. Anak-anak, siapa yang mau hadiah? Saya. Siapa yang mau hadiah? Saya. Kamu mau berapa kepeng? Mau yang banyak. Bilang saja mau yang banyak, Men. Aku juga mau yang banyak. Aku juga mau yang banyak kepengnya. Kalau mau yang banyak, Omen harus ambil sendiri di rumah paman. Aku mau mengambil di rumah paman. Omen berani? Bilang berani saja, Men, karena nanti pasti kasih kepeng yang banyak. Omen pergi ke sini dengan siapa? Paman. Paman siapa? Paman Kadri. Sekarang di mana? Pulang. Mau ikut paman mengambil kepeng yang banyak untuk Omen, ha? Mau men, bilang saja mau men, nanti dikasih kepeng yang banyak. Mau? Ini uang do kepeng untuk Omen. Di rumah paman masih ada 100 kepeng. Ikut paman,
Omen ambil sendiri. Ya. Ini buat kamu. Ini juga ya. Loh, Omen? Mau ikut tidak? Ikutan. Mau ikut tidak? Ikut. Kita ikuti terus ya. Beri jarak yang agak jauh agar Mardian tidak curiga. Mardian dan si Bongkok itu pasti akan menuju tempat persembunyian Mak Lampir. Bagus, Mardian. Mak Lampir pasti akan memujimu. Mendapatkan tumbal berdarah Pancawala. Aku tahu siapa kau, Kalagondang. Aku pun tahu siapa kau, Bongkok. Kau muridnya si Lampir. Kenalkan, aku ini Raja. Raja di Raja. Seharusnya si Lampir itu tunduk di bawah telapak kakiku. Lemparkan anak itu. Lemparkan Kalagondang. Kalau tidak, jangan menyesal kalau aku membunuhmu. Kau bukan apa-apa dibandingkan dengan aku, Bongkok. Panggil gurumu kalau kau mengendaki anak Pancawala ini. Kurang ajar. Kau Gondang. Kau tahu aku sedang dalam keadaan sakit seperti ini. Aku tidak punya kekuatan. Aku akan mencarimu. Aku akan merebut anak Pancawala itu demi pulihnya kembali kesaktianku. Aku sudah memperingatkan. Aku tidak mau disalahkan jika kau mati di tanganku. Jangan banyak omong. Ayo buktikan. Baik. Kamu memang tidak mau dikasihani. Ya. Kau pulang dulu dengan Kadri ke Tumenggungan. Laporkan kejadian ini pada Kanjeng Tumenggung. Kamu sendiri? Melihat gelagatnya, Mardian dan si Bongkok tidak akan kuat melawan Kalagondang. Kalagondang pasti akan membawa Omen ke sarangnya. Kenapa kamu tidak rebut sekarang? Omen harus diselamatkan. Aku harus tetap dalam persembunyian. Kenapa? Agar Malampir keluar dari persembunyiannya. Aku mengerti, tapi aku tidak mau pergi sebelum melihat sendiri siapa yang kalah dalam pertempuran ini. Boleh, lihat sendiri kebenaran omonganku. Betulkan kataku? Jadi bagaimana? Tunggu aku di Tumenggungan. Aku tak akan kembali sebelum membawa Omen. Ingat, Sir, jangan kemana-mana. Tunggu aku di Tumenggungan. Tapi jangan lama-lama, Bara. Aku bisa malu dengan Kanjeng Tumenggung. Loh, kok kamu yang malu? Bagaimana aku tidak malu? Kamu tidak muncul-muncul. Sedangkan aku tinggal makan, tapi tidak kerja.
Sudah, jangan pikirkan itu. Cepat pergi. Tolong, guru. Tolong, guru. Kami di lembah berpohon, guru. Panggil gurumu. Mana si lampir? Panglima Kumbang. Datanglah. Aku membutuhkan pertolonganmu. Saya datang, Pangeran. Panglima, aku harus mengejar musuh. Naiklah ke punggungku, Pangeran. Sampai ke neraka pun akan aku kejar kau, kalah gondang. Seharusnya Adipati Sukatma mengutus orangnya di sini. Tapi kenapa tidak ada yang kelihatan sama sekali? Merah-merah. Dasa merah. Muka merah. Ikut kami. Adipati Sukatma sedang menunggu Andika. Kita ke Randu Dongkal. Mayang Sari, silakan duduk. Apa yang terjadi? Kami sedang dapat nasib. Kami bentrok dengan mereka. Siapa mereka? Lindu Aji, Sentanu, Jatmiko, dan Pitaloka. Murid-murid perguruan tiga serangkai jati? Benar. Kami kurang hati-hati. Kami lupa bahwa perguruan tiga serangkai jati memiliki aji andalan yang sangat berbahaya. Ah, ajian Margopati. Andika semua terkena ajian Margopati? Tidak. Kami bisa menghindar. Tapi Kebo Jalingan kena hantam. Itu pun tidak terkena secara langsung. Ah, Bang Boem. Orang yang Bang Boem cari sekarang sudah datang. Silahkan, Bang Boem sampaikan sendiri. Maafin Aye kalau ada sale-sale kate. Aye mau nanya, siapa di antara tuan-tuan pade yang namanya Kalawika? Saya yang bernama Kalawika. Bener ente namanya Kalawika? Aye bawa surat buat ente. Dari siapa? Butuh juga lu. Pasti lu yang namanya Mayang Sari kan? Ya, saya Mayang Sari. Cepat katakan, jangan bertele-tele. Surat dari siapa yang Andika bawa? Tuan Kapiten Cornelis. Mana suratnya? Cepat. Sabar. Seluruh prajurit dari Kadipaten wilayah Mataram sudah digerakkan ke Batavia. Pasukan kami sudah siap. Tapi aku lihat Andika semua perlu istirahat dulu di sini. Lebih-lebih Kebo Jalingan. Barangkali tidak perlu ikut. Dia perlu diobati dulu di sini. Tidak. Aku harus ikut. Aku akan menuntut balas kepada mereka. Tolong, kurang ajar kau, kalah gondang. Kedua muridku kau perlakukan seperti ini. Awas pembalasan. Terima kasih, guru. Guru, apa yang harus aku perbuat agar aku bisa kawin dan punya keturunan, guru? Jangan mimpi di siang hari bolong. Sekarang kau bukan manusia lagi. Kau tidak akan bisa kawin dengan sesamamu. Pergilah ke Gua Dongkalan. Temui Datuk Jampak. Siapa dia, guru? Siluman harimau. Dia sedang menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh pemimpinnya. Dia sedang dikucilkan. Kenapa dia? Aku butuh wanita untuk kujadikan istri. Kau laksanakan saja perintahku. Jangan membantah. Baik. Baik, guru. Aku temukan anak Pancawala. Sekarang akulah penguasa dunia hitam yang paling sakti sejagat raya. Sejauh ini Kala Gondang membawa omen, Panglima? Ya, sekarang kita sedang mengikuti jejaknya. Dia lewat ke arah sini. Kasihan omen. Mau dibawa kemana dia? Tentu ke sarangnya. Kita nanti bisa akan tahu, Pangeran. Apa aku tidak salah lihat?
Yang digendongnya itu seperti Kakang Sembara. Coba aku lihat dari dekat. Siapa lelaki itu? Kawan atau lawan? Kenapa Kakang Sembara diam saja? Aku akan ikuti diam-diam. Mau apa dia dengan kekasihku? Tidak. Aku tahu kau mau kemana, Kalagondang. Kau tidak berhak atas anak Panjawala itu. Dia milikku. Akulah yang akan menjadi ratu sakti di jagat ini. Kita sudah sampai, Pangeran. Tempat apa ini, Panglima? Istana Siluman Serigala. Disitulah pintu masuknya. Kalagondang pasti masuk lewat situ. Bagaimana cara membukanya, Panglima? Sulit. Tidak bisa dibuka dari luar. Akan saya coba. Sia-sia saja, Pangeran. Kita tak akan bisa masuk kalau tak sedang terbuka. Tapi saya harus masuk, Panglima. Saya harus segera menyelamatkan Omen. Lepaskan! Lepaskan! Aku harus menyelamatkan Omen. Lepaskan, Panglima. Mau kau bawa kemana aku? Panglima! Lepaskan! Panglima, lepaskan aku! Kembalikan aku ke tempat semula, Panglima! 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 Kurang ajar. Kau kalah, Gondang. Aku peringatkan pulang saja kau, Lampir. Kau tidak akan menang melawanku. Pengecut, ayo keluar. Jangan bersembunyi di dalam. Buktikan. Kau yang harus buktikan. Tunjukkan kesaktianmu. Buka pintu itu kalau kau mampu. Hanya itu kesaktianmu, Lampir. Jangan banyak ngomong dulu, Kalagondang. Aku pasti akan mengalahkanmu. Bagaimana kau bisa mengalahkan aku, Lampir jelek? Dengan patung ciptaanku saja kau sudah bertekuk lutut. Ayo keluar. Beranimu cuma di dalam persembunyian saja. Baik, aku akan menyerang. Jangan banyak omong. Mana seranganmu? Terima ini. Kau bukan lawanku, Lampir. Keluar, kau memang sakti. Aku memang sakti, Lampir. Siapa dia? Rindi Antika, mau apa kau ini? Tenang, Kakang. Aku akan menolong Kakang. Maaf, Kakang. Biar musuh Kakang itu saya hadapi. Musuh yang mana? Hentikan! Hentikan, Panglima! Rindi, dia bukan lawanmu! Aku dapat menghadapinya, Kakak. Dia bukan apa-apa. Lihat. Hiya! Hiya! Rindi, bukan begitu maksudku. Yang kau lawan itu bukan musuh. Dia sahabatku. Sahabat? Maafkan aku, Kisanak. Aku bersalah besar padamu. Silakan kalau mau balas. Aku siap menerima hukuman. Apakah Andika Rindi Antika? Benar. Putri Wabayau dari atas angin? Benar. Andika mengenal aku dan ibuku? Siapakah Andika sebenarnya? Aku adalah sahabat ayahmu. Sejak pertama kali aku melihat Andika, aku sudah menduga kau adalah anakku. Anak? Iya.
Aku dan ayahmu sudah seperti saudara. Anaknya juga anakku. Paman. Anakku. Senang sekali melihat kalian mengikat tali persaudaraan. Rindi, mengapa tiba-tiba kau menyerang Panglima Kumbang? Aku kira kau sedang dalam kesulitan, Kakang. Kenapa tiba-tiba Paman menerkam Kakang Sembara dan membawanya terbang? Aku mendapat firasat jelek. Aku harus segera meninggalkan tempat itu bersama Sembara. Jika tidak, maka kami bisa celaka. Maksud Paman? Aku merasa getaran akan datangnya wanita setan itu. Kurang ajar! Semuanya tertutup benteng gaib. Keluarkan gambarmu. Aku ingin melihat di mana kalau Gondang menyembunyikan anak Pancawala itu. Omen, omen. Keluarkan gambarmu. Omen, di mana kau? Omen. Terus. Aku tahu apa yang sedang kau lakukan, Lampir. Mana kesaktianmu? Ayo keluarkan, ayo. Tunggu pembalasanku, Kalgondak. Jangan mimpi, Lampir. Kesaktianmu tidak ada apa-apanya bagiku. Sombong. Mulut bohnya bisa omong besar. Kau ingin bukti, Lampir? Baik. Bersiaplah. Kurang ajar. Dari mana kalau Gondang mendapat kesaktian? Dia benar-benar tidak bisa diremehkan. Aku bukan musuh. Aku datang dengan damai. Keluarlah. Kita bicara baik-baik. Nyai, tunggu. Nyai, keluarlah. Ada yang ingin kutanyakan pada Nyai.